Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ID English News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting dan beberapa sahabat yang lainnya, yang memang hari ini sungguh sangat spesial untuk Ayu Ting Ting karena hari ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya Ayu Ting Ting yang ke-29 tahun. Di sini Ayu Ting Ting sedang berada di sebuah villa bersama seluruh keluarganya, menikmati liburan minggu dan juga merayakan pesta ulang tahun di sana. Dilansir dari Instastory Ayu Ting Ting, di sini Ayu mendapatkan kiriman berupa kue tumpeng, ya, nasi tumpeng kuning dari Erlina Farida dan Ibu Erika Sudarsono. Dan di sini juga Ayu Ting Ting mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari Esa Omeri. Happy birthday Ayu Ting Ting, YTB. I hope you birthday. Selamat ulang tahun Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Koko Kriuk nih, sahabat terdekatnya di Derma Pro. Di sini Koko Kriuk mengucapkan selamat ulang tahun dulur wedokku sing paling wayu-wayu Ting Ting. Semoga di hari ulang tahun kamu hari ini banyak berkat yang mengalir, kesehatan, perlindungan dalam segala hal dari Allah, dan makin sayang sama keluarga, Mama Iting dan Ayah Ojak, Bilkin sama Syifa. Semakin dewasa, makin membuktikan kualitas siapa Ayu Ting Ting. Tetap jadi Ayu yang sekarang yang selalu lucu dan bawel sama kita-kita. I love you, lur. Abaikan orang jahat. Dan gak baik, karena sungguhnya main mereka kurang jauh. Hahaha. Terima kasih doa dan ucapannya Koko Kriuk untuk Ayu Ting Ting. Dan juga dari Agustiansyah, amin ya Allah, amin. Dari unggahan Koko Kriuk tersebut banyak sekali komentar berdatangan mengaminkan doa-doa yang ditulis oleh Koko Kriuk di akun Instagram pribadinya. Dari Upselda, betul kok, bener banget kata Koko Kriuk. Kita aminkan ya doa-doa terbaik untuk Ayu hari ini. Dari Mama Ardi, amin ya Allah, amin, bener banget kok. Abaikan orang jahat, masih banyak orang yang sayang sama Ayu. Love you untuk Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Ika, amin, sehat dan bahagia. Love you Ayu Ting Ting. Dan juga di sini ada doa nih dari Ella sayang Umi. Mungkin video yang tak sebagus ini, cuma bisa mengungkapkan perasaan yang mungkin bisa disampaikan, dan maaf kalau videonya nggak bagus dari teman-teman yang lainnya. Tapi tulus dari hati Ella. Ini ungkapan Ella, happy birthday Ayu Ting Ting. Semoga sehat selalu, berkah di umur sekarang, selalu dimudahkan rezekinya. Dan selalu dekatkan dengan orang-orang yang baik dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Semoga apa yang diinginkan tercapai. Semoga dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Amin. Dan tetap jadi kebanggaan kita semua. Love you Ayu Ting Ting. Terima kasih Ella sayang Umi atas doa dan ucapannya. Semoga diijabah oleh Allah dan bisa menjadi pelindung untuk Ayu Ting Ting dan sekeluarga. Banyak sekali doa bertaburan nih hari ini untuk Ayu Ting Ting karena memang hari ini adalah hari yang spesial untuk Ayu. Kemudian juga di sini dari Yeni Murianti, happy birthday yang ke-29 teteh cantik Ayu Ting Ting. Semoga panjang umur, sehat, dimurahkan rezekinya, semakin sukses selalu, dilindungi Allah, bahagia terus ya sayang. Doa terbaik untuk kamu ya Ay. Terima kasih doanya Bunda Yeni Murianti. Dan di sini terlihat bersama Ayu Ting Ting, Syifa dan juga Nanda Fahreji, sang calon adik ipar yang selalu bersama nih. Dan di sini juga dari Melia Fitri, selamat ulang tahun untuk orang yang selalu menginspirasiku. Meskipun aku hanya melihatmu dari layar smartphone dan televisi, tapi rasanya kamu benar-benar dekat denganku. Aku selalu mengagumimu dan berharap suatu waktu bisa bertemu langsung denganmu. Semoga kamu selalu sehat. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih story yang lagi ulang tahun, masih ngumpet bay, tunjukkan personamu ay, kita nungguin loh. Kita nunggu ini pesta ulang tahun Ayu Ting Ting yang akan diselenggarakan oleh keluarga. Semeriah apa sih? Apakah akan dirayakan atau hanya sekeluarga saja ya? Arya Zuzirai, happy birthday my queen Ayu Ting Ting. Semoga panjang umur, sehat selalu dan bahagia. Semoga doa terbaik untukmu. Amin ya Robbal Alamin. Terlihat di sini Ayu Ting Ting lagi liburan ya. Wow, suasananya sangat asri, indah dan juga bersih nih.
Dan ini dia status terbaru dari Ayu Ting Ting. New wife, new hope. Amin. Alhamdulillah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mimin juga mendoakan semoga Ayu mendapatkan sesuatu yang baru nih untuk hari ini dan kedepannya. Dari ibu tercinta nih, dari Mom Aitil. Selamat pagi anak ibu, selamat ulang tahun ya nak. Semoga panjang umur, sehat selalu ya nak. Apa yang kamu harapkan, doa-doa kamu terkabul ya nak. Amin. Semoga Allah selalu jaga kamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Maafkan ibu, upload foto yang ini. Alhamdulillah kado ibu kamu pakai. Love you Ayu Ting Ting. Wah, di sini Mom Aiting ternyata sudah memberikan hadiah spesial nih untuk Ayu. Kira-kira apa ya yang dipakai oleh Ayu Ting Ting? Sahabat bisa menebakkan kado spesial apa yang diberikan oleh Mom Aiting untuk Ayu? Ternyata sebuah kalung yang sangat indah dan istimewa. Sahabat bisa melihat sendiri kan di Ayu Ting Ting ada sebuah kalung tuh, indah banget ya. Dan di sini Mom Aiting juga mengucapkan maaf kepada Ayu Ting Ting karena mengupload foto yang ini, karena ternyata di sini Ayu Ting Ting memakai kado spesial dari Mom Aiting nih berupa kalung yang sangat indah. Enggak apa-apa ya Mom, dan semoga ini enggak jadi viral deh ya, karena Ayu memakai sebuah kalung yang sangat indah dari Bunda Bilki. Barakallahu fi umur Teteh Ayu Ting Ting, kesayangan kita, berkah selalu, sehat panjang umur, disegerakan jodohnya ya. Sehat-sehat juga semuanya, ayah, ibu, Mom Aiting juga Syifa. Amin ya robbal alamin. Tak kalah heboh di sini juga ada Ivan Gunawan mengucapkan selamat ulang tahun juga nih untuk Ayu Ting Ting. Happy birthday Ayu Ting Ting, sahabat yang baik, enggak pernah berhenti saling sayang, panjang umur dan sehat selalu, bahagia selalu, love you Ayu Ting Ting. Ucapan dari Ivan Gunawan untuk Ayu di sini berkata bahwa sahabat. Wow, dari unggahan tersebut banyak sekali komentar berdatangan nih ya. Rini Mulyanti, amin. Cuk-cuk cake, love you, perfect. Kalungnya ada sedikit kemiripan atau mirip bener. Wah, kalungnya ya yang disindir. Kok cuma sahabat kak, salpok sama kalungnya Ayu Ting Ting. Wah, hahaha. Ririn Sulastri Safitri. Dari Ega F, kalungnya hehehe. Kalungnya Ayu Ting Ting membawa sesuatu nih sepertinya ya pemirsa. Kemudian juga dari Liza, semoga semuanya sehat ya kak Igun, dan semoga berjalan lancar keinginannya bersama, love you. Selamat ulang tahun Bayu Ting Ting, panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Soraya atas doanya. Dan juga dari awal, sahabat jadi cinta. Amin ya rabbal alamin. Sahabat plus adek tersayangnya Kak Ivan yang soleha kan. Selamat ulang tahun Kak Ayu. Barakallahu fi umri Ayu Ting Ting. Pokoknya semuanya semua doa terbaik buat Ayu. Terima kasih doanya Ida Mercy. Kemudian juga dari Jibonso, amin. Panjang umur kalian semua, sehat selalu, love you Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting. Terima kasih doa-doanya Jibau dan seluruh sahabat. Dan di sini bisa dilihat sendiri ya kebersamaan Ayu Ting Ting dan seluruh keluarganya. Selamat pagi, morning untuk semuanya. Di sini keluarga sedang sarapan nih ya. Ada Evita Stria, Lia Adelia, Novita Wulandari, Intan, Ade Wayuni, Ayu Ting Ting, Mom Aiting, Ayah Ojek Ikes. Wah, semuanya di sini kumpul ya. Ada Nanda Fahrezi juga, sang calon menantu idaman nih yang selalu dibawa-bawa sama Mom Aiting dan seluruh keluarga ya. Semoga sehat selalu deh, dan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar nih acara keluarganya. Amin ya robbal alamin. Dan doa terbaik juga datang dari akun Instagram Rising Star Indonesia dan good. Happy birthday expert kece Bu Ayu Ting Ting. Semoga selalu sehat, selalu bahagia dan selalu ceria. Terima kasih doanya dari Rising Star Dangdut Indonesia. Kemudian juga dari Ayu Ting Ting, happy birthday Teh Ayu kesayangan kami semua. Semoga di umur yang baru ini selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, disayang oleh banyak orang, tetap kuat, sabar dan selalu tersenyum, dan apa yang diinginkan tercapai. Amin ya robbal alamin. Dan doa juga ada dari Uut Permatasari. Selamat ulang tahun Bunda Ai sayang, sehat selalu, panjang umur, bahagia sepanjang masa, dan tetap menjadi Ayu yang baik, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya Mbak Uu Termatasari. Semoga doa yang terbaik juga untuk Mbak. Dan di sini juga dari Novi TZ, happy birthday my lovely sister, banyak berkah di usia barunya, sehat selalu, happy ever after. Terima kasih doanya Dokter Novi TZ.
dan di sini terlihat ya ada video callan nih antara Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan. Sepertinya lagi ngucapin nih ya, langsung deh ketemu sama orangnya Mas Ivan, jangan lewat HP nih. Doa terbaik untuk Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan, semoga persahabatannya tetap langgeng sampai kapanpun ya, amin ya robbal alamin. Mimin doakan semoga ada kejutan terindah nih dari Ivan Gunawan untuk Ayu Ting Ting ya di hari spesialnya hari ini, di hari ulang tahunnya Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk Ayu dan juga Ivan. Dan di sini juga dari Wiki Woo, di sini happy birthday Ayu Ting Ting dan terima kasih atas doanya. Dan banyak lagi ya doa-doa bertaburan nih di hari ulang tahunnya Ayu Ting Ting kali ini. Doa terbaik untuk Ayu dan seluruh keluarga. Semoga di hari ulang tahun Ayu hari ini bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Dan ucapan juga ada dari Angkasa Arsitek. Happy birthday ke Ayu, all the best ya. Ayu Ting Ting Angkasa Arsitek. Dan di sini seperti yang kita tahu, Angkasa Arsitek adalah salah satu dari sahabat Ayu Ting Ting yang sekarang sedang membangun rumah impian dari Ayu Ting Ting. Rumah barunya Ayu Ting Ting lagi dirancang dan dibuat nih oleh Angkasa Arsitek. Doa terbaik khusus untuk Ayu Ting Ting tahun ini, semoga semua doa-doanya terkabulkan, khususnya mempunyai rumah idaman, rumah impian yang sangat indah, bagus dan halamannya luas. Kita doakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting, semoga semuanya dilancarkan, amin ya robbal alamin. Kemudian juga di sini ada dari Sri Ramdana 2, amin semoga disegerakan ya mas. Mamas ngasih ucapan ulang tahun untuk Ayu sampai 2 kali gegara Ayu minta hapus postingan yang pertama. Emang kenapa sih Ayu? Hahaha. Jadi penasaran ya Mimin juga nih, kenapa sih postingan pertama dari Ivan Gunawan harus dihapus? Ternyata di sini ada yang mengandung bawang pemirsa. Pertama Ivan Gunawan yang ini mengandung bawang karena Ayu Ting Ting sedang memakai kalung barunya dan di sini akan memancing kehebohan netizen nih, yang pastinya akan dikaitkan dengan seseorang yang pastinya diplagiat katanya. Makanya Ayu Ting Ting meminta Ivan Gunawan untuk menghapus postingan pertamanya nih. Kemudian juga dari Gisha Marisha, cantiknya kado dari ibu Mom Ayu Ting di umur 29 ini, semoga tercapai semua mimpi dan harapan Queen Ayu Ting Ting. Oke sahabat, itulah beberapa doa dan ucapan dari para sahabat untuk Ayu Ting Ting yang hari ini sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-29 bersama keluarga tercinta. Sehat selalu untuk Ayu dan seluruh keluarga serta tim dari Ayu Ting Ting. Semoga sukses dan semoga lancar acara keluarganya hari ini dan semoga dimudahkan segala urusan dan cita-citanya. Oke sahabat, selamat menyaksikan ya rangkaian demi rangkaian kegiatan Ayu Ting Ting di hari ulang tahun yang spesial ini. Oke sahabat, pantengin terus ya channel Hilya TV. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.